Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan 20 buah problem catur dua langkah mat versi buah banyak. Problem-problem seperti ini sengaja saya pilihkan khusus untuk mengasah kemampuan otak catur Anda. Sekarang kita mulai problem yang pertama. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Kuda G7. Bila gajah D2. Maka gajah D4 skakmat. Sekarang problem yang kedua. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Menteri F2. Bila kuda D4, maka kuda D5 skakmat. Sekarang problem yang ketiga, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Gajah G6. Bila hitam, gajah A2. Maka kuda F6 skakmat. Sekarang problem yang keempat. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Kuda F7. Bila hitam, kuda E4. Maka kuda G6 skakmat. Sekarang problem yang kelima. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Menteri D2. Bila bidak maju D3, maka menteri E3 skakmat.
Sekarang problem yang keenam, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Kuda F7. Bila bidak maju C3, maka kuda D6 skakmat. Sekarang problem yang ketujuh, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Kuda E6. Bila raja pukul D6, maka kuda C5 skakmat. Sekarang problem yang kedelapan, silakan Anda cari langkah terbaik putih dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Kuda C1. Bila bidak maju B3, maka menteri pukul bidak D3 skakmat. Sekarang problem yang ke-9, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Kuda F1. Bila gajah E2, maka kuda H4 skakmat. Sekarang problem yang ke-10. Silahkan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Menteri D7. Bila kuda G4, maka menteri pukul bidak
D6 skakmat. Sekarang problem 11, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih, menteri D7. Bila tidak, maju D5. Maka menteri D6 skakmat. Sekarang problem 12, silakan Anda cari di sini langkah terbaik putih dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Bidak maju E4. Bila kuda C4, maka benteng C2 skakmat. Sekarang problem 13. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Kuda B2. Bila kuda F4, maka kuda Xc4 skakmat. Sekarang problem 14, silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Menteri B5. Bila gajah C2, maka menteri Xc4 skakmat. Sekarang problem 15. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Thank you.
Ya, di sini langkah terbaik dari Putih. Menteri A6. Bila Bidak maju D3, maka Menteri XC6 skakmat. Sekarang problem 16, silakan Anda cari langkah terbaik Putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari Putih. Menteri G5. Bila Bidak pukul kuda, maka Menteri D5 skakmat. Sekarang problem 17, silakan Anda cari langkah terbaik Putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari Putih. Menteri A5. Bila Menteri pukul Menteri, maka Benteng C5 skakmat. Sekarang problem 18, silakan Anda cari langkah terbaik Putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari Putih. Menteri D2. Bila Gajah A2, maka Gajah D6 skakmat. Sekarang problem 19, silakan Anda cari langkah terbaik Putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, di sini langkah terbaik dari Putih. Benteng A8. Bila Bidak pukul Menteri, maka Gajah G3 skakmat. Sekarang problem 20. Silakan Anda cari langkah terbaik Putih di sini dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang.
Ya, di sini langkah terbaik dari putih. Kuda F1. Bila bidak D3, maka kuda D4 skakmat. Ya, sahabat catur, itu tadi 20 problem catur dua langkah mat versi buah banyak. Ini sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan otak catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini double attack atau serangan rangkap. Silakan Anda cari di sini langkah terbaik dari hitam dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton. Sampai jumpa.